Assalamualaikum. Ada yang mau frikalnya? Ini kotak tisu ya atau cover tisu. Nah, mungkin dia masuknya dari mana? Ini dia, di kepalanya dia masuk. Kita tinggal buka di sini. Nah, kita tinggal buka di sini, tarik. Nah, seperti ini. Tisunya, kotaknya kita masuk atau berbentuk tisu saja masuk juga enggak apa-apa. Misalnya seperti ini. Nah, ini ya. Terus kita masukin ke sini. Nah, kita ikat. Ya, kita ikat. Nah, kita ikat, tarik ininya. Terus ikat. Nah. Terus sebelah sini mulutnya kita ambil tisu yang di sini. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa di bikin sesuai ukuran kotaknya ya, kotak tisunya. Nah, seperti ini bagian atasnya. Nah, pertama kita bikin simpul, terus kita bikin CH sesuai nanti panjang yang diinginkan ya. Ini saya pakai kurang lebih sepanjang kotak tisu ini, tapi nanti kita kira-kira lebihkan 5 cm ya, lebihkan 5 sentian atau 10. Sebenarnya kalau kotak tisu kan ada yang lebih lebar lagi, jadi sebaiknya agak lebarkan sedikit atau agak besarkan sedikit ya, jadi nanti bisa muat untuk semua jenis lebar tisunya ya. Ini saya pakai ini. Nah, ini buat mengira-ngira saja, nanti kita bikin CH sepanjang ini ya. Nah, kita bikin CH dulu sepanjang yang kita inginkan dulu ya. 1, 2, 3. Nah, ini saya bikin 50 CH ya. Ini, nah seperti ini. Ini agak lebihkan ya. Terus sudah 50 CH, kita jalan SC di setiap lubang. Jadi kita masuk SC pertama sini. Nah, untuk yang ini awal SC kita kasih tanda, diteruskan setiap lubang 1 SC 1 SC ya, di setiap lubang nanti sampai ke ujung sini. Nah, sudah seperti ini. Misalkan ya, misalkan ini di sini, misalkan tarikan kita terlalu kencang ya, di sini misalnya kurang, ini kan saya lebih. Nah, ini bisa dilanjutkan dengan cara bikin SC langsung seperti ini yang sering saya ajarkan ya. Nah, seperti ini yang sering saya ajarkan. Ini kita ambil. Nah, ambil satu. Seperti ini, kita masuk ke sini 1, 2. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kan saya penambahan 2. Terus selanjutnya kita bikin SC bolak-balik ya. Terus rantai 1, terus kita putar. Nah, di lubang pertama, di lubang ini kita bikin SC lagi. Terus, nah awal SC kita tandai ya, awal row kita tandai di sini. Nah, diteruskan setiap lubang 1 SC 1 SC. Diteruskan nanti sampai ke ujung sini. Nah, sudah sampai sini. Sudah sampai sini. Kita rantai 1 terus putar. Nah, di sini kita lubang pertama kita mulai lagi. Nah, ini juga ditandai lagi juga bisa ya, sebelah sini. Nah, ini diteruskan, jadi kita jalan SC bolak-balik ya, SC bolak-balik nanti sampai batas tanda ini. Nah, terus lagi kayak gitu terus seterusnya. Sebelah sini juga kasih tanda biar nanti nggak melebar ya, atau nanti nggak salah hitungan. Diteruskan nanti sampai, oh ya, ini buat panjang ya, nanti sampai lebar yang diinginkan, nanti lebarnya yang ke sini ya, lebarnya. Nah, sudah setelah sampai ini ya, ini kurang lebih sekitar 15 cm. Saya pakai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
26 row berarti ya. Ini kan satu motifnya 2 row. Terus selanjutnya kita mau muter di setiap lubang kita jalan DC. Jadi ini ya. Jadi setelah di sini enggak usah kita putus ya. Enggak usah kita putus. Kita nah, di sini ini nanti setiap lubang satu-satu ya. 1 SC, 1 DC, 1 DC. Jadi ini langsung ini sudah satu. Nah, di sini kita masuk SC lagi. Maaf, ini kan sudah SC. Terus kita karena kita mau jalan muter tanpa slip stitch. Jadi ini langsung nah seperti ini, langsung di lubang ini sudah ya, di lubang berikutnya. Nah, di lubang sini. Di lubang sini ya. Nah, di lubang sini, maaf di lubang sini. Jadi kita masukin sekali lagi. Kita jalan HDC baru DC di sini. Nah, jadi nanti awal row-nya kita di DC pertama. Di DC pertama ini ya, kita tandai ya nanti ya. Nah, kita tandai DC pertama, terus langsung di setiap lubang ini DC semua jalannya. Juga terus nanti sampai ke ujung sini. Nah, sudah. Nah, ini sudah di ujung ya. Jadi nanti setiap ujung, setiap sudut kayak gini kita isi satu lubangnya 2 kali ya. 2 DC. Nah, sudah. Nah, ini ya. Terus kita isi DC lagi. Nah, selanjutnya masuk ke lubang berikutnya DC semua. Di sebelah sini jalannya juga sama, satu lubang 2 DC. Ini juga sama, satu lubang 2 DC. Nanti sampai ketemu di awal tanda ini ya. Nah, ketemu di sini. Nah, sampai sini ya. Ini kan langsung aja, jadi tanpa slip stitch. Ini kita lepas dulu, terus langsung kita bikin DC. Nah, terus kita tandai lagi. Atau kalau mau bolak-balik lepas, atau kalau nggak mau bolak-balik lepas tak penanda, kita penandanya taruh sini, nanti kita tinggal urutkan saja ya. Nah, taruh sini, teruskan ini tanpa slip stitch ya jadinya. Nah, ini diteruskan muter, ini kan sudah ini ya. Teruskan DC semua ya. DC semua nanti terus ikutin aja setiap lubang 1 DC, 1 DC ya. Sampai nanti tinggi yang diinginkan. Tingginya nanti kurang lebih nanti setinggi tisu ini ya. Kan seperti nanti kan seperti ini. Ya, nanti seperti ini. Nanti tingginya kurang lebih kan nanti tisunya mau ditaruhnya seperti ini ya. Ya, nanti tingginya ini ke sini ya. Nah, sudah sampai sini ya. Ini hasilnya seperti ini, kotak. Terus kita ukur. Ini saya kurang lebih pakai 1 2 3 4 5 6 row. 6 row DC. Tapi ini tergantung nanti benang yang dipakai ya. Nah, ini masuk seperti ini nanti. Kurang lebih ini kan nanti bisa seperti ini ya. Nah, tingginya yang kira-kira pas bukaan kotak tisunya. Terus ini kita bagi untuk kesininya, misalnya kesini 10, pas ini ya. Nah, pas urutan ini kesini juga 10 ya. Jadi nanti pas di tengah-tengah. Nah, seperti ini. Nah, ini saya coba berhenti di sini. Terus kita bikin rantai 20 dulu ya. 1 2 3 4 sampai 20. Nah, ini saya pakai 25 karena 20 nanti tadi kependekan ya. Terus kita hitung rantai 25. Terus kita hitung lubang ke 26 kita baru masuk DC ya atau jalan DC. Jadi kita hitung ini kan sudah kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 sampai 26 baru bikin DC. Nah, ini sampai 26 masuk DC.
Nah, ini ya sudah saya tandai. Nah, ke lubang ke-26 ya. Baru masuk DC. Nah, ini kan ngepas ya. Nah, kanan kiri pas jumlah ininya. Terus selanjutnya kita jalan DC semua di setiap lubang nanti sampai sini. Nah, sudah sampai sini ya. Sampai sini terus yang CH tadi kita isi satu lubang ya, satu rantainya. Kita isi dengan satu DC semua ya. Jadi nanti di sini jumlahnya DC-nya 25, baru ke sini lagi kita jalan DC semua sampai kita samakan row di bawah. Berarti 1 2 3 4 5 6. Berarti kita bikin 6 row lagi jalan DC ya. Nah, ini diisi DC semua setiap lubang. Nah, di sini harus ada 25, jangan kurang dan jangan lebih ya. Nah, terus selanjutnya isi DC semua sampai 6 row ya. Nah, sudah, kalau sudah sampai hampir ke tanda kita, ini kan tandanya di sini tadi kita urutkan, tadi kan di bawah kita urutkan saja DC-nya. Berarti nanti kita slip stitch di sini. Jadi kita lebihkan 1 2 3 ya, 3 lubang. Nah, sudah 3 lubang. Terus kita bikin HDC di sini. Sini ya, HDC. HDC lagi sekali di sini. Nah, terus kasih petiknya di sini ya, lubang ini ya. Terus di sini SC. Nah, baru di sini slip stitch. Nah, seperti ini. Terus rantai satu kita putus benang. Selanjutnya kita mau bagian rambutnya. Misalkan ini jadi mulainya dari pas sudut samping sini, jadi nggak kelihatan ya. Jadi rajutan kita rapi, nggak ada kayak apa awal rownya ya. Nah, seperti ini, cuman ini kan. Nah, kalau kayak gini kan kelihatan. Nah, seperti ini. Terus selanjutnya saya mau bikin bagian mulutnya. Nah, ini mulutnya. Saya mau pakai benang warna merah. Mulutnya merah. Kita kan dulu kita list dulu seluruh lubang kita jalan SC semua kecuali yang ini, kita isi dengan 2 SC. Tetap bagian sini kita isi ya. Bagian sini kita isi. Jadi kita list dulu mulai dari sini, enggak apa-apa. Dari sini ya. Nah, dari sini kita jalan SC semua di setiap lubang. Nanti ketemu sampai di sini. Nah, sampai di sini. Nah, yang ada DC-nya ini ya, kita jalan 2 kali. Atau kita langsung masuk ke lubang di sini. Satu, dua. Selanjutnya masuk ke lubang DC selanjutnya. Terus nanti sampai ketemu di ujung sini ya. Sini yang bagian lubang DC juga kita isi 2 SC. Nah, sudah sampai ke sini, ketemu sini ya. Ini kita slip di sini sekali. Atau kita slipnya dari belakang biar gampang ya. Nah, seperti ini. Jadi nanti nggak bingung lubangnya. Nah, terus kita masuk. Nah, ini kan lubangnya, ini lubang. Kita masuk di sini 1 SC dulu di lubang pertama sini ya. 1 SC dulu. Karena nanti ini ada 5 jadi nanti di sini ada 5 lubang yang kita jadikan, yang kita jalan 1 lubang 2 SC. Jadi ini nanti saya ambil yang sebelah, kita ambil 6 aja nggak apa-apa ya. Sini 1 2, sebelah sini ambil 2, sebelah sini ambil 2 ya. Jadi di sini, jadi nanti yang jalannya sini 2 1 lubang 2 SC, sini 1 lubang 2 SC,
sini juga 1 lubang 2 SC, 1 lubang 2 SC, sebelah sini juga 1 lubang 2 SC, 1 lubang 2 SC. Nah, berarti ini sekali lagi di sini. Nah, ini juga 1 2. Nah, selanjutnya SC semua setiap lubang nanti sampai ketemu di sini ya. Nanti sampai ketemu di sini, patokannya ini 2, berarti napas 1 2. Nah, di sini nanti kita isi dengan 1 lubang 2 SC sampai di lubang ini. Lubang ini ya. Nah, sudah sampai sini. Nah, sebelah ujung ini sudah ya. Nanti kan hasilnya sebelah sini agak melebar. Kalau bisa tandai yang bagian penambahannya ya. Ini sudah. Nah, sebelah sini kita hitung mundur juga. Tadi kan 2 di sini sudah ditambahan, ini belum, berarti 1 2 1 2. Nah, di sini kita penambahan 1 lubang 2 kali. Ini juga. Sebelah sini juga. Sekali lagi di sini. Ya. Nah, terus kita slip stitch lagi. Ini kan awal row-nya ya, ini. Kita slip stitch dari belakang lagi biar kelihatan lubangnya ya. Selanjutnya kita bikin 1 SC dulu di lubang ini ya, di lubang ini tadi 1. Nah, tadi yang 1 lubang 2 kali kita isi lagi, jadi nanti ini kan, nah ini ya, 1 lubang 2 kali 1 2. Nah, batas ini atau kita tandai batas ini, kita tandai. Terus yang sebelah sini juga kita tandai yang 1 lubangnya 2 kali, berarti ini di sini. Nah, jadi ini dengan yang ini kita tandai. Jadi nanti yang ada tadi kan 6 ya. Jadi nanti ada 12 lubang yang jalannya 1 lubang 2 SC ya. Kita tandai dari sini dan ke sini. Terus yang sebelah sini juga. Nah, sebelah sini juga kita tandai. Nah, ini ya. Ini kan 1 lubang 2 kali. Nah, ini kita tandai yang jalan 1 lubang 2 kali sampai ke, nah, batas ini kita tandai. Hitung ada 12 lubang juga ya, yang jalannya 1 lubangnya 2 SC, ditandai ya, ditandai ya, awal INC nya atau awal penambahannya. Sini kita tandai pakai penanda lubang ini, patokannya 2 lubang 2 SC. Dan sini juga sebelah sini kita tandai patokannya 2 lubang 2 SC. Jadi bagian tanda sini sampai ke sini nanti jalannya 1 lubang 2 SC. Diteruskan ya. Nah, sebelah sini juga caranya sama seperti tadi. Nah, sudah ya. Terus kita klik ya di sini. Nah, ini hasilnya. Nah, bibirnya jadi doer ya, kanan kiri. Nah, seperti ini. Seperti ini. Terus selanjutnya kita jalan SC semua keliling, nanti sampai ke sini baru putus benang ya. Keliling SC semua di setiap lubang. Jadi ini kan sudah sampai sini. Nah, jadi nanti seperti ini jadinya. Nah, udah jadi doer bibirnya. Terus sekali lagi jalan SC semua di setiap lubang, nanti slip-slip di sini baru putus benang. Nah, jadinya seperti ini ya untuk bibirnya. Nah, seperti ini. Terus kita sudah rantai 1, kita putus benang. Terus kita mau bikin rambutnya bagian atasnya.
Nah, seperti ini. Terus kita mau bikin rambutnya, saya pakai benang oranye. Harusnya kuning lebih cantik ya, cuman ini ada benangnya oranye karena saya menggunakan benang yang ada di rumah. Kita bikin slip ini dulu. Slip knot atau simpul. Nah, kita dari mana saja bisa, dari sini juga bisa ya. Nah, sudah dari sini aja. Nah, di sini kita bikin satu, dua, tiga. Nah, kita cara pegangnya seperti ini ya. Satu aja, nah seperti ini. Nah, ini ya. Terus kita masuk, kita pakai tusuk DC, kita masuk ke sini, sejajarkan, ambil, kan ini ada dua ya. Terus kita ambil ini, nah benang yang di sini nih, kita ambil, kita masukin satu gini, terus kita lepas ini, kita masukin ke sini seperti ini. Nah, baru kita ambil benang yang satunya lagi. Nah, seperti ini ya. Jalan lagi. Masuk ke lubang selanjutnya di sini. Sejajarkan tingginya. Ambil satu dulu. Terus nah, kita ambil atau kita kayak gini aja nggak apa-apa, tapi nanti harus sama ya. Kita ambil yang benang ini. Kita ambil satu kayak gini. Nah, ini ambil. Nah, seperti ini. Terus kita masukkan ke sini dulu. Baru ambil benang. Nah, seperti ini. Lagi. Lagi ya. Pokoknya yang diambil sebelah sini ya, jangan yang sebelah sini. Nah, lagi lubang selanjutnya, jar-jarkan dulu, terus ambil di sini jadi. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Terus ini kita kesinikan, ambil benang lagi. Nah, seperti ini. Seperti ini terus ya. Lagi masuk ke lubang selanjutnya sini. Ambil dulu satu, akan sisa dua, terus ambil benang ini. Nah, benang ini ambil satu dulu, kita ambil ininya dulu, baru ambil selanjutnya lagi. Nah, ulangi lagi. Nah, ulangi lagi, masuk ke lubang berikutnya, ambil benang dulu kali ya, ini kan masih ada dua, ambil benang ini satu, ambil satu dulu. Nah, terus kan, nah lagi ke sini, ambil satu, ambil benang satu ya, lepaskan. Nah, terus kunci lagi, sekali lagi. Oke, ambil benang ini, masukkan ke satu lubang dulu, terus lepaskan. Nah, kunci, baru kunci. Nah, nanti seperti ini dan seterusnya seperti itu nanti sampai ke sini. Nah, sudah sampai sini, kini tinggal satu lagi yang belum ya. Nah, caranya seperti ini juga bisa. Misalnya tadi kan kalau susah ngambil langsung dari sini, kita caranya masukkan ke sini, terus nah seperti ini ya, kita tahan. Nah, kita tahan di sini, baru ambil benang satu dua. Nah, selanjutnya slip stitch di
lubang ketiga pertama kali kita bikin rantai ya, terus bikin rantai tiga lagi, terus ulangi lagi caranya seperti ini ya. Nah seperti ini di setiap lubang caranya sama kayak gini juga bisa. Terus nah ini tahankan di sini, tinggal ambil benang. Oke, setiap lubang ya, tahankan di sini, tahan di sini, ambil benang. Lagi lubang berikutnya, tahan di sini, ambil benang. Dan seterusnya nanti sampai sini. Ini bisa 3 putaran atau 2 kalau merasa 2 sudah cukup, 2 saja, atau kalau mau rame 3 row atau 4 row juga bisa ya. Terakhir nanti DC semua saja ya, terakhir ya. Untuk terakhirnya ya. Nah, ini seperti ini, teruskan nanti kalau sudah slip stitch di sini. Nah, selanjutnya jadinya seperti ini ya. Nah, ini nanti ini kita kasih mata, taruh di sini. Terus selanjutnya kita bikin tali, saya pakai CH, jadi nanti sepanjang ini lingkar ke sini ya. Nah, sepanjang ini atau lebih juga nggak apa-apa ya. Nah, segini ya. Terus nanti bisa masukkan dari sini, tengah-tengahnya sini, dari mulai dari sini dan sini ya. Misalnya ini masuknya dari sini. Nah, terus masuk lagi ke sini. Ini buat mengikat biar atasnya menyatu. Nah, terus nanti yang ujung sini ketemu di sini ya. Nah, teruskan. Ini bisa dari belakang, bisa juga dari sampingnya, asal jangan dari depannya ya. Nah, selanjutnya kita mau bagian matanya ya. Nanti ini kita bikin 2, terus ada yang ini yang kecil-kecil. Nah, ini 2 juga, nanti kita tempelin di sini ya. Kita pakai lem saja. Nah, di sini. Jadi ini saya bikin putih sekali lagi ya. Yang putih ini kita pakai, kita bikin simpul dulu. Kita bikin 2 CH, 1 2, terus di lubang CH pertama, nah di sini ya. Nah, di sini. Nah, di sini di CH pertama, di lubang CH pertama kita bikin rantai 6. 1, kita tandai ya. 1 2 3 4 5 6 lepas, terus masuk ke sini. Kita jalan 2 SC dalam satu lubang. Jadi ini jalannya 2 SC dalam satu lubang ya. Terus kita tandai awal row-nya. Awal row-nya di sini ya. Nah, terus jalan lagi setiap lubang 2 SC, 2 SC ya. Nanti sampai ke batas tanda. Nah, sudah. Terus selanjutnya di setiap lubang kita jalan SC semua. Kita tandai lagi awal row-nya, terus di setiap lubang kita jalan SC semua nanti sampai ke sini. Nah, sudah selesai. Terus kita slip stitch. Nah, di sini rantai 1 putus benang. Nah, terus kita rapikan, ini masuk ke dalam ya. Kita rapikan, nah seperti ini. Terus ini tempelkan di sini yang hitam. Nah, seperti ini ya. Ini rapikan juga, tempelkan. Terus nanti kita pasang, silakan di sesuaikan sendiri ya. Di sini satu, di sini satu ya.